airnya itu dah naik dan turun lagi ke batangnya lagi. Sekitar 4-5 hari kita nyari air itu, baru dia naik lagi. Berapa hari Pak? Pak Bernard, proses dari mulai mukul sampai dia dipotong itu berapa lama? Ada sebulan? Nggak nyampe sebulan tuh. Kalau macam yang dibilang tadi, 2 hari ketiganya pukul, 2 hari ketiganya pukul. Itulah kita nengok model buahnya itu tadi. Kalau buahnya itu memang inau yang mau berair, dia kan mengeluarkan minyak dari buahnya itu. Dalam satu rumpun inau itu apakah sama deh mau berair atau enggak? Enggak, tentu enggak sama. Biar walaupun dia satu anak. Biarpun macam yang itu tadi 3 batang begini tadi. Belum, ini kan jadi laporan. Kan dia anu nanti inau itu yang jenis-jenis yang mau berair itu, dia dahan itu kan dia keluar dari sebelah kanan, bunganya itu, enggak dia keluar dari sebelah kiri. Jadi maksudnya itu kan kita potong dahan ini. Ini tadi dah diikat, kita dahan tangkai bunganya itu tadi dah diikat kuat-kuat. Potong kita dahan ini, nanti dia tumbang begini. Di sini kita bisa duduk, bisa apa ngerja yang itu. Ngayunnya pun nyaman, ngerjanya pun kita ngirisnya nanti kalau dah anu nanti pun nyaman enggak. Itu yang mau berair, yang kata orang tua sih yang perempuannya yang tahu yang itu tuh. Kalau yang keluar ke kiri ini itu tahu yang laki-laki. Dia mau berair tapi enggak seberapa. Paling mampu dah menungkin 10 liter umpamanya kalau yang sebelah kiri itu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dia mampu menungkin 15. Biasa lebih ke 15. A few moments later. Yang pakai kelapa orang bikinnya tuh yang sedikit jahit sedikit orang jahit jahit banyak ngasih getah mentawa gitu.
mau enggak, mau enggak.